Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Seorang Teman yang Membutuhkan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Anak-anak, ketika kamu baru belajar berjalan, kamu sering terjatuh dan mungkin memerlukan bantuan untuk bangun kembali. Terkadang kamu mengatakan sesuatu seperti, "Aku lakukan," atau "Aku sendiri." Bagian dari tumbuh dewasa adalah mengembangkan kemandirian. Kita ingin melakukan segalanya sendiri. Namun, terkadang kamu tidak dapat melakukan segalanya sendiri, sehingga kamu membutuhkan bantuan. Jane King adalah seorang ilmuwan sukses ketika ia sakit tuberkulosis tulang belakang. Meskipun keadaannya membaik, ia harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Sekarang, ia membutuhkan bantuan untuk melakukan hal-hal sederhana seperti mengambil pena dari lantai atau menyalakan lampu. Jadi, ia mulai melatih anjingnya, Shanti, untuk menjadi pengganti kakinya. Jane sangat sukses melatih Shanti sehingga ia juga telah melatih anjing independen lainnya. Setelah anjing-anjing itu dilatih, Jane menempatkan mereka dengan orang-orang yang membutuhkan sedikit bantuan ekstra seperti dirinya. Michelle, yang telah menderita cerebral palsy sejak lahir, dipasangkan dengan Nobel, seekor anjing yang membantu membukakan pintu untuknya. Nobel juga bisa menekan tombol lift dan membantu Michelle ketika ia ingin membeli sesuatu di rak yang tinggi di toko. Steve, yang memiliki penyakit Parkinson, biasa jatuh sebanyak 90 kali sehari. Ia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya. Sekarang, dengan anjingnya Rocco di sisinya, Steve terjatuh paling banyak 8 kali sehari. Walaupun kedengarannya masih banyak, namun itu merupakan perbedaan yang besar baginya. Janelle, seorang mahasiswa, menderita distonia yang membuatnya sulit berjalan. Anjingnya Kramer membantu menarik kursi rodanya di sekitar kampus dan menaiki tanjakan yang curam. Anak-anak, mereka adalah teman-teman hewan yang menakjubkan. Ketika kamu merupakan seorang teman, kamu juga dapat melakukan banyak hal untuk membantu.
kamu dapat mendengarkan masalah teman-temanmu. Kamu dapat mendukung teman-temanmu. Kamu dapat berdoa dan juga dapat melakukan sesuatu yang sederhana seperti membantu temanmu ketika mereka terjatuh. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak, sebuah pelajaran berharga bagi kita pada pagi ini melalui anjing kecil ciptaan Tuhan. Anjing-anjing kecil yang hanya adalah binatang peliharaan, namun memiliki rasa kasih dan tanggung jawab yang tinggi kepada tuannya. Mereka menjadi penolong yang setia. Mereka adalah teman-teman hewan yang menakjubkan. Anak-anak, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana denganmu? Apakah kamu adalah seorang teman yang baik? Apakah yang sudah kamu lakukan untuk menolong temanmu, terlebih yang membutuhkan pertolonganmu? Atau apakah kamu justru meninggalkan temanmu di saat ia memerlukan pertolonganmu? Anak-anak, ketika kamu adalah seorang teman, maka kamu juga dapat melakukan banyak hal untuk membantu temanmu. Mungkin kamu bisa menjadi pendengar yang baik untuk masalah yang dihadapi temanmu, memberikan kata-kata yang menenangkan hati dan memberikan semangat kepada temanmu. Selain itu, yang terpenting adalah kamu dapat mendoakan temanmu, khususnya bila mereka sementara dalam kesusahan. Hari ini, mintalah pertolongan Yesus, sahabat terbaikmu, agar kamu juga dapat menjadi teman terbaik bagi teman-temanmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin. The Bible tells